Kabar mengejutkan datang dari La Liga Spanyol. Real Madrid yang kini tidak ingin tinggal diam di bursa transfer dikabarkan sedang melirik salah satu pemain depan dari klub raksasa Serie A, AS Roma. Meski bermain dengan performa tidak menentu, Real Madrid dikabarkan tetap ingin memboyong striker asal Inggris yang bermain untuk AS Roma, Tammy Abraham. Musim lalu, Abraham memang menjadi mesin gol utama bagi Jose Mourinho. Namun sepanjang musim ini, Tammy baru mencetak 5 gol dan 2 assist dari 23 pertandingan. Belum diketahui berapa nominal yang ditawarkan oleh Real Madrid untuk AS Roma. Tammy Abraham didatangkan dari Chelsea dengan mahar 40 juta euro. Abraham adalah salah satu rekrutan termahal bagi Roma. Real Madrid berencana memboyong Abraham di musim panas mendatang. Madrid menilai Abraham adalah sosok yang pas sebagai pelapis dari Karim Benzema yang tidak muda lagi. Perihal performa Tammy yang belum panas musim ini, rekannya Stefan El Sharawy ikut berkomentar. Terlebih, Tammy adalah aktor penting dalam pertandingan melawan AC Milan. Kami senang Tammy kembali mencetak gol pada hari Minggu. Kami berharap itu bisa menjadi titik baliknya untuk terus mencetak gol. Saya pikir dalam kasusnya bisa seperti tahun lalu. Dia memulai dengan perlahan dan kemudian membuka kunci dirinya sendiri. Dan kita semua melihat apa yang mampu dia lakukan. Tammy menunjukkan betapa pentingnya dia juga dari sudut pandang bertahan. Dia menyelamatkan kami di saat-saat terakhir melawan Bolonya. Mantan wonderkids Italia itu juga bicara tentang Mourinho. El Sharawy menyimpulkan, dalam hal mentalitas, dia adalah pelatih dan komunikator yang hebat. Kami berbicara sepanjang waktu, dia berbicara kepada semua orang dengan cara yang sama, dan itu pasti kekuatan terbesarnya. Lemari Trophy berbicara untuknya, dia seorang pemenang. Kami harus mengikutinya dalam segala hal, karena dia dapat membantu kami melakukan lompatan ekstra itu. Kami ingin mencapai lebih banyak dengan Mourinho. Kami melihatnya dari bagaimana dia mempersiapkan latihannya, intensitas yang dia berikan, keinginan yang dia miliki untuk mencapai tujuannya. Sama seperti yang dilakukan tahun lalu di Conference League. Ini membuat kami mengerti betapa dia peduli dengan Roma dan melakukan yang terbaik di sini. Kami tidak pernah membicarakan tim lain dan tim nasional lain.